Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah Umairah binti Muhammad Fazal dari unit tengah kadet Madu Sekolah. Pada hari ini, saya sangat sedia untuk berkongsi menu sarapan pagi yang sihat dan mudah untuk disediakan. Kalau nak tahu apa dia, jom saya tunjukkan. Baiklah, menu siap yang saya catat tadi itu adalah tortilla ayam tuna. Mesti semua dah tak sabar sangka nak tahu macam mana nak sediakan menu mudah kan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah mula-mula ambil tortilla wrap dan potong sedikit seperti ini. Ratakan sos mayonis ke seluruh bahagian. Kemudian, letakkan pula salad, tomato, timun, lobak merah dan lada benggala mengikut cita rasa serta kreativiti masing-masing. Seterusnya, susun kepingan dada ayam di bahagian ini pula. Nampak pun dah menyelerakan. Akhir sekali, lipat tortilla wrap seperti ini. Masa lipatan ni, kena berhati-hati ya supaya isinya tak terkeluar. Tadaaa! Dah siap! Sebelum terlupa, kita hiaskan hidangan ini dengan sos cili mengikut kreativiti masing-masing. Tambah menyelerakan hidangan ini nampaknya. Okey, dah sempurna hidangan sihat tortilla ayam tuna saya pada hari ini. Selamat mencuba. Kekal sihat dengan hidangan sihat.